nanti di sana kita akan mencari tahu berapa biaya dan juga lokasi yang tepat untuk kita camping dan juga sewa peralatan camping nih sekalian piknikers. Nah, piknikers, sekarang saatnya kita cari lokasi untuk camping atau untuk tenda kita bersama camping guide-nya nih piknikers. Pokoknya di dalam kerangka bapak lah. Iya. Diangkat. Bawa apa aja anda? Kayak sekali bawa ini kita nih. Bawa ini deh. Taruh aja di sini. Nah, ini dong. Ini di game lock aja sama mami deh itu mah. Iya, ini belakangan ya. Ini aman. Berarti kita. Ya. Kamu sana ya. Suruh bawa itu. Berat enggak? Ya Allah ya Tobi. Jajan, Kak. Entar aja dulu situ. Apa bedanya berapa satu? Sibu. Seksi sibu. Woi. Lapar ya? Halo piknikers, kali ini kita camping nih piknikers. Jadi gak seperti jalan-jalan kita biasanya. Kali ini kita camping. Nah, karena tadi gak sempet sarapan. Baru nyampe. Dan waktunya sarapan. Jadi kita isi perut dulu. Di sini tuh banyak yang jual makanan yang udah ready gitu ya, ready serve. Dan harganya tuh juga gak terlalu mahal untuk satu paket nasi sama ayam geprek ini 15.000 dan nasinya tuh masih anget. Jadi yang nggak mau repot-repot atau camping ala-ala manja, bukan manja tapi datang nggak mungkin langsung masak juga kan ya? Ya jadi kita beli dulu. Camping-camping nyubi. Camping-camping nyubi. Tuh kakaknya udah lapar banget. Enak ya kak? Pokoknya kalau lapar makan apa aja kak ya. Ini tuh jam 9 pagi. Kita dari rumah tuh abis subuh ya, Yahya. Abis subuh dan alhamdulillah di gadoknya lancar ya. Macet sedikit ya. Tersendat sedikit karena memang lagi musim libur jadi maklumin. Tapi ini termasuk lancar ya, Yahya. Perjalanan ya. Ya pas kita dibuka gerbang ini ya, Pak. Arah Cianjur dibuka. Jadi lumayan lancar. Berarti kalau sedan nggak bisa naik ya? Iya. Nah, piknikers, di sini juga ada beberapa kendaraan, baik kendaraan roda 4 dan juga roda 2 yang mondar-mandir nih, piknikers. Ini tuh sebenarnya mereka bertujuan untuk pergi ke arah camping.
Ya begitu lebih pickers. Ini telur persediaan kita pickers. Tepi telur. Airnya naik ya? Itu suasana tenda kita ya. Tenda kita ini deh suasananya. Jadi kita memang sengaja pilih tenda yang agak besar supaya bisa masukin barang-barang. Dan kalau misalnya hujan, kita cukup nyaman di dalamnya gitu. Karena kan meskipun berdua, tapi kan kakak juga udah gede ya. Jadinya biar gak sempit banget, jadi kita pilih tendanya agak besar gitu ya Yahya tadi ya Yahya. Terus di sini tuh karena plus sama apa namanya listrik, jadi kita bisa manasin air gitu ya. Dan ini mau bikin minuman yang hangat-hangat karena lagi hujan di luar. Jadi habis makan ini lanjut nanti mau bikin SMJ. Itu SMJ-nya udah dibuka ya. Terus kakak mau bikin apa kak? Oh mau bikin Max Tea gitu. Tarik. Ya. Tapi anget ya. Nggak mungkin minum dingin di sini ya. Karena di sini tuh udah dingin banget. Ini tuh baru jam berapa ya? Jam 2-an ya, belum. Jam 3 ya, jam 3 ya, belum sampai malam. Jadi kalau malam ya pasti lebih dingin lagi. Jadi ini tuh suasana tenda kita, picnickers lumayan besar dan barang-barang kita tuh ada di sebelah sana. Ini tuh ada baju hangat gitu ya. Ada baju hangat. Terus ada pakaian, lalu ada ya makanan-makanan kecil lah yang kita bawa gitu. Takutnya kalau malam nanti lapar terus repot, jadi kita putuskan untuk bawa makanan sendiri sebagian.
cuci piring. Jadi ayah udah ngambil ini ya, air ya tadi ya. Kita bawa ember sendiri. Dan waktu cuci piring, kita sedia sabun cuci piring plus dengan bawa sabut kecilnya. Sebenarnya sabun cuci piringnya tuh diseset gitu, jadi kita masukin gini biar ngambilnya gampang. Jadi perabotan yang udah kotor siap-siap untuk kita cuci. Juga yang tendanya rubuh karena anginnya cukup kencang. Anginnya kencang banget ya? Kencang banget. Iya, jadi banyak yang rubuh ya? Ini harus ngurusin begini ya. Udah terbang. Udah terbang? Iya tuh punya orang juga pada rubuh. Iya. Ini mengerikan banget. Ini pada ngungsi. Lu mau pada ngungsi? Ngungsi ya? Iya dia yang belah sana tuh ya. Ayah bikin apa? Bikin penutup. Penutup? Kayaknya oh biar hangat juga ya? Iya biar hangat. Anak pramuka. Oh dulu ayah anak pramuka ya? Iya. Harus kreatif. Itu pakai apa ya? Karpet? Pakai ini kita tikar nih, tikar lipat. Tikar lipat kita fungsikan menjadi penutup supaya tidak tampias. Karena hujannya gede ya. Itu piknikers di sebelah kanan itu Gunung Mandalawangi. Nah di sebelah kirinya itu Gunung Pangrango ya Pak. Mana iya, Gunung Pangrango kelihatan. Iya, tutup kabut ya sayangnya ya. Mudah-mudahan besok pagi udaranya cerah. Kelihatan. Jadi kalau camping tuh harus selalu sedia peniti, tali-tali gitu ya. Jepitan, tali rapia gitu ya. Itu punya tambang tapi sayang mau dipakai. Mau dipakai? Sayang. Oh, sayang mau dipakai. Dasar pelit. Mungkin kalau ada awning enak kali Pak ya. Ini kan awningnya kecil ya Pak ya. Iya. Ikutan tenda ya Pak. Ya. Tapi nanti sewa lagi jadi kita memberdayakan yang ada saja. Iya. Juga camping. Ini baru maghrib nih. Ini mulai maghrib ya? Iya. Baru maghrib. Nah, ini tuh sudah azan maghrib udah kedengeran tadi ya, Pak ya? Iya. Iya. Nah, itu banyak yang baru datang ya piknikers yang pakai kendaraan. Nah, mereka rencananya tuh kayaknya mau campingnya yang dekat air terjun karena jalanannya lumayan harus bergantian gitu dari yang datang dari arah air terjun dan dari sini, jadi harus bersabar tuh piknikers. Ini mau
Ada gangguan. Pasti kemarin pramuka nggak ada gini-ginian kali ya, nggak ada ya? Yo lo seriusan? Oh, mencari jejak. Nah, piknikers, setelah kemarin tertunda karena hujan, paginya kita lanjut untuk trekking ke kawasan perkemahan atau camping yang ada dekat dengan air terjun. Jadi, seperti inilah lokasinya. Ini adalah jalanan yang kita harus lewati menuju ke area air terjunnya. Sebenarnya untuk menuju ke air terjun kamu bisa sewa ATV atau sewa mobil yang berpenumpang 2 orang, yang sisanya juga bisa di atas sih, sebenarnya mirip dengan kendaraan apa ya namanya itu, tipe komodo gitu, untuk menuju ke area air terjun. Tapi kalau misalnya mau irit, kamu cukup dengan jalan kaki. Nah, piknikers, area perkemahan yang dekat dengan air terjun itu pokoknya diburu banget, khususnya oleh orang-orang yang suka camping dengan membawa kendaraan roda 4-nya atau dengan kendaraan roda 2-nya. Nah, kebetulan karena cukup jauh dengan berjalan kaki, akhirnya kakak dan juga saya putuskan untuk kembali ke tenda. Jadi yang ambil gambar itu cuma ayah aja.
Nah, piknikers, buat kamu yang suka seru-seruan main air, lokasi perkemahan yang dekat dengan air terjun tadi itu keren banget. Dan saatnya kita berpisah. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton video kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dan satu lagi, tempat ini tuh recommended banget buat kamu dan keluarga kamu menghabiskan weekend untuk camping. Sampai jumpa. Terima kasih buat kamu yang sudah subscribe, like, dan komen. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel sekali ya. Dan tapi ini rutin, apa gimana? Kalau lagi ada bencana aja. Oh, gitu. Kalau nggak ada bencana, kita libur. Ya, oh, gitu. Lebih sosial bencana. Betul sekali. Khusus Jawa Barat ya? Nah, ini dari ketua kita juga, sekretaris kita, Bapak Kang Samsilowati. Kalau kita yayasan nggak berdiri sendiri, jadi udah yayasan. Yang ini, Pak, apa ya? Ini yang ini, Pak, yang dikasih Pak kemarin. Iya. Benar sih. Nah, ceritanya, Pak. Cerita acaranya sesuai ini. Cerita acaranya. Oke. Nah, itu, Pak. Dikasih. Yang menerima dari Bapak Asep Yosef Hermawan dari Kepala Desa Langsung. Di channel Fokus Bilangan Pupi, nanti lihat ya. Oh, lagi bikin YouTube nih. Iya, sekalian jadinya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke deh. Apa tadi channelnya? Siakan. Peduli Sosial Bencana Yayasan. Tapi ada beberapa di Fokus Priangan TV. Oh, di Fokus Priangan TV. Ada beberapa dari ya apa namanya? Wartawan swasta lah yang udah sempat wawancara juga gitu. Alhamdulillah. Jadi di monitor ya, ada beberapa. Ini kalau si Akang ini nggak jujur, cari aja dia pada. Betul. Tinggal cari kita. Pusat kita di Jakarta Barat. Oh, di Jakarta Barat. Jakarta Barat di Tambora. Oh, Tambora. Dekat jembatan.